Sebelum memulai kegiatan hari ini, aku mutusin buat workout dulu karena udah 2 mingguan gak workout. Harusnya seminggu sekali, cuman kemarin lagi hektik banget. Dan ini aku milih gerakannya juga yang gampang, yang simple, dan cuma 40 menitan aja. Kemarin sempat ada yang nanya pas di video aku sebelumnya yang ada workoutnya juga. Ini aku lihat videonya siapa. Ini sama sih. Sekarang sama yang terakhir aku lihat punyanya Amy Wong. Ini bagus banget buat beginner sih. Capek. Abis workout, ini aku mau ngecekin beberapa email karena mau aku balesin dan aku mau ngedit video juga. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu ke kalian kalau aku seneng banget karena aku baru beli lazy chair dari Cozy. Dan kenapa aku seseneng itu? Karena materialnya itu terbuat dari rangka besi yang sangat kuat dan anti karat. Kualitas bahannya juga premium. Jadi lazy chair ini sangat empuk dan nyaman sehingga cocok untuk digunakan dalam berbagai macam aktivitas seperti bekerja, WFH, bermain gadget, santai, nonton film, atau baca buku. Selain itu, lazy chair ini portable sehingga mudah dibawa kemana-mana. Finishingnya juga rapi dan presisi, pilihan warna yang beragam dan selalu ready stock. Oh iya, lazy chair ini terbuat dari kain Davy premium dan busa premium grade A. Jadi menurut aku itu dengan bahan seperti ini gak gampang robek atau rusak dan mudah dibersihnya juga. Yang paling aku suka dari lazy chair ini karena lazy chair ini punya 5 jenis aturan kemiringan atau angle yang dapat diatur sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa beli Yubari Lazy Chair dari Cozy ini di Shopee. Dan jangan lupa untuk gunain kode promo dari aku yaitu COZYDARA2 untuk dapetin diskon spesial. Untuk linknya ada di description box. Abis itu aku mau bikin ice matcha latte. Ini bikinnya gampang banget. Bahannya cuma pakai matcha bubuk, gula, dan susu. Jadi kalian harus cobain bikin juga di rumah. Sekarang aku mau sarapan dulu. Ini aku sarapannya pakai roti selai kacang sama ice matcha yang tadi aku bikin sambil nonton drama Korea terbaru kesukaan aku yaitu Now We Are Breaking Up. Sekarang udah sekitar jam 4-an. Ini aku niatnya mau keluar mau cari makan, tapi sebelum itu aku mau siap-siap dulu. Ini aku lagi make up dan udah lama banget ya aku nggak bikin get ready with me. Jadi sekarang aku mau liatin ke kalian cara aku pakai make up. Sebelum aku pakai foundation, biasanya aku pakai moisturizer dulu biar kulit aku itu nggak kering. Habis pakai foundation dari Maybelline, aku lanjut pakai Lux Crème Blur and Cover to Wake Cake yang shade buttercream. Dan habis itu pakai blush onnya SK. Ini aku sengaja beli yang 3-in-1 biar gampang dibawa kemana-mana karena udah include bronzer, highlighter, sama blush on. Thank you.
again. He seriously thought the car charged out better. No.